anti hoak. 1. Kami karyawan NPN Kabupaten Kutai Timur mendukung Korde terhadap penangkapan pelaku hoak baik dari kelompok MCA Muslim Cyber Army maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Agar Korde usut tuntas terhadap para aktor MCA maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. 3. Kami menghimbau kepada seluruh karyawan NPN Kabupaten Kutai Timur baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoak dan tidak mudah nge-share berita-berita hoak kepada orang lain. 4. Kami mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kutai Timur Gerbang Desa Maju, Gerbang Desa Madu, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu.